Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini ada Bijang tahun 87 yang mana keluar dari pengguna adalah mesin dinyalakan nyala tapi terasa berbet-berbet. Setelah kami periksa dan kita buka untuk memberikan busi-businya, kenyataannya ini yang terjadi, lur ya. Setelah kami membuka busi, karena ini kabel businya bukan bawaan untuk Kijang, ini tadi sempat kemasukan air, lur. Karena tadi ada air yang masuk ke busi-busi ini, lur ya. Ini penanganannya atau untuk mengatasinya. Untuk mengatasinya cukup kita bersihkan airnya yang pada busi dan pada rumah busi ini. Kita keringkan menggunakan lap. Setelah itu nanti kita bisa pasang kembali dan kita nyalakan. Kemungkinan besar kasus berbetnya akan hilang. Jadi api dari koil untuk menyalakan busi terpengaruh oleh adanya air ini, lor. Ini, lor, kelihatan tadi bekas air yang masuk ke lubang-lubang busi, sehingga penyalaan api pada busi terganggu oleh adanya air. Ada kebocoran arus api dari koil yang bocor ke bodi melalui air-air yang ada dalam busi ini. Mungkin kemungkinan saja ini habis dicuci. Setelah itu kemasukan air sudah dinyalakan, ternyata mesinnya berbet. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.